aja Pak, biar percayakan kepada saya untuk menginterogasi dia. Saya orangnya fair Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan. Silakan. Lagi gue bingung nih, pengacara bukan kantor dia, main duduk aja di situ. Iya. Sebelum kita mulai, Mbak Nindi, ada beberapa prosedur yang harus kita jalani. Bapak pengacara bisa bantu saya? Bisa Pak. Tangannya? Tangannya boleh. Ya. Jadi selama saya bertanya, ini akan nyala. Oh, oke. Okay. Ini akan menyala-nyala. Ini akan menyala-nyala. Iya. Sudah berapa lama Anda bekerja di hotel? Saya belum terlalu lama. Titit. Nah, sudah nyala lagi Pak. Artinya kayaknya udah mulai sakit. Udah mulai sakit. Ya. Pak, ini nanti lepasnya pakai garam. lintah. Hantu kali. Oh, iya. Kita copot ya Pak ya. Oke, kita lihat. Berapa kira-kira? 90 masih oke. Masih normal. Masih oke. Ini akan ada, ini alat detektor. Ada detektor? Apabila dia menjawab bohong, maka ini akan letoy seperti ini. Tapi apabila dia menjawab benar, maka dia akan tegang. Tegang. Gitu, ya. Jadi tegang dan letoy. Tegang dan letoy. Oh iya. Ya. Kita coba ya. Nindi. Iya Pak. Apakah benar Anda telah melakukan kekeliruan dalam memberikan informasi kepada tamu yang datang pada waktu itu, Saudara Diki? Iya. Saya memberikan informasi apa, Pak? Kamar yang salah? Kan Bapak ini kesetan. Jawab aja. Saya lupa, Pak. Lupa? Saya lupa. Oke, kita lihat apakah dia bohong atau tidak. Ya, okay. Sip ini. Kalau bohong, letoy berarti, Pak? Tegang. Berarti benar? Berarti dia tidak bohong. Kalau megangnya begitu, di mana juga tegang, Pak. Gak bisa, Pak. Beda, Pak. Oke, kita akan lihat lagi. Pertanyaan kedua. Ya, Pak. Apakah benar Anda menyukai manajer hotel tersebut? Iya. Oke, kita lihat dia bohong atau tidak. Oh, bohong. Tapi saya tegang. Hatinya berdebar-debar. Dia bohong. Berarti dia bohong. Iya, Pak. Jadi kalau saya lihat, saya mengambil kesimpulan saudara ini tidak bersalah. Loh, karena dia tidak pernah berbohong. Semuanya tegang, Pak. Bapak tegang kan tadi? Saya? Tegang kan? Bukan lagi. Jadi tegang kan? Berarti ini orang jujur. Ini orang benar. Oh, gitu. Kalau tegang berarti? Benar. Berarti dia jujur. Kalau letoy, tuh. Oh. Ini berarti bohong. Betul, Pak. Iya. Itu ilmu dari mana, Pak? Saya belajar dalam dunia perletoyan, Pak. Jadi waktu itu ada ilmunya seperti itu. Iya. Ya, bagaimana ya, seperti itu. Jadi saudara ini. Iya. Salah. Iya. Permisi. Papa, ini ada kuenya, ada handuknya. Soalnya ini kue basah, nanti dilapin dikit-dikit aja. Oh. Kue basah ya. Silakan Pak. Iya. Diminum Pak. Iya. Iya. Diminum tehnya yuk. Minum, Pak. Santai aja. Santai aja. Anggap aja di rumah sendiri Pak. Iya. Pak. Kayak di warteg. Emang di sini ada gula cap kabel, Pak. Bok kabel ya? Ini kan kantor Bapak. Ini kantor Bapak nih. Oh, ini kantor Bapak bukan sih? Bukan, ini kantor Bapak. Hotel. Ini kantor Bapak. Oh, kantor saya. Ya, kantor hotel. Oh iya, ini ada fotonya. Oh iya. Ini Pak, saya sih tadi mohon maaf nih, bukannya nguping ya, Pak ya. Tapi dengar-dengar aja katanya ada yang butuh info apa gimana sih, Pak? Info orang dalam. Betul. Tapi jangan terlalu dalam ya, nanti sakit hati loh sama saya. Oh. Jangan berharap. Oh. Saya sebenarnya punya info, tapi gimana ya? Saya sebenarnya juga tahu, tapi ya gimana ya? Kita. Oke, ya tadi. Punya tombak enggak? Tombak kameramen ini. Enggak, yang saya bingung Bapak. Kenapa orang belum baik udah diterima? Ya dia butuh kerjaan. Ya bagaimana tadi kita punya lagi pengen butuh info orang dalam.
Vakum. Ketempelan. Ketempelan, iya. Kok kenapa ketempelan? Kenapa ketempelan? Kurupan. Itu kode. Oh, kode. Kode, oh. Tenang. Sebenarnya kesalahan ini terjadi karena si Nindi. Tapi ditutup-tutupin oleh Pak Manajer saya, oh. Pak Andi. Ternyata Pak pengkhianat. Ada orang-orang pengkhianat. Betul sekali. Di hotel ini. Loh, kenapa kaget? Di sini sudah banyak pengkhianat kok. Oke, kita akan buktikan jawaban Anda jujur atau tidak. Silakan. Oke, silakan Pak. Oh, pakai tali. Iya, pakai tali. Jangan lupa, saya keluar aja ya. Kenapa? Saya ngeri. Bapak lagi dah, malu, malu, malu. Lemes. Bohong. Bohong dari mana, Pak? Tiga bohong. Hah? Tiga bohong. Ih, bohong kamu. Bapak sendiri. Bohong. Percaya dia, Pak Diki. Saya percaya dia. Karena dia mendapatkan info dari orang dalam langsung. Betul. Betul. Saya minta panggilkan pemiliknya mana? Cepat. Oke, akan saya panggilkan. Oke. Pak. Waduh. Wah. Apa benar yang dikatakan Mimin kalau kamu pelakunya menutup-nutupi hal ini? Ini... Saya mohon maaf, ini kebiasaan. Dia udah melakukan kesalahan ini lebih dari sekali. Terakhir, dia punya utang judi banyak. Oh, iya. Dan bahkan peserta-peserta judi pada protes. Kenapa emangnya? Dia melakukan judi sambung ayam. Iya. Tapi bukan ayam jago. Ayam apa? Ayam potong. Hah? Selawat. Mana udah nih? Mana crispy lagi ayamnya? Crispy diaduk. Ngapain? Saya yang harus beresin itu semua. Sekarang kamu ngelakuin ini lagi. Kamu berdua ya? Hah? Bikin gara-gara ya? Iya. Ayam potong. Bu, mohon maaf. Saya ini sebagai klien di sini. Saya merasa kecewa sekali dengan pelayanan di hotel ini. Iya. Dan saya akan meneruskan tuntutan ini di pengadilan. Jangan. Pak Diki. Jangan. Kita ganti ya. Ya. Tidak, Pak Diki. Tolonglah Pak Diki. Kita damai aja, kita damai. Wah, bagaimana ini? Pak, ini. Saya pengacaranya yang leto ya. Gimana kalau kita... Bapak maunya yang ini? Iya, saya aja. Gak mau makan. Saya mau pelajarin, Pak. Pelajarin, Pak. Supaya keras terus. Iya, betul, Pak. Ini kan gini, ya. Saya mau pelajari supaya gini. Nah. Wow. Bisa benar. Bisa. Ya. Letoy lah. Ini nanti paling saya buang ke genteng, Pak. Supaya batin saya nggak terpukul. Bagaimana? Gimana kalau saya tambahkan menginap gratis, saya akan kasih kamar yang terbaik. Oh. Ya, ini kamarnya luar biasa, 5 kamar, 1 kamar mandi dalam. Jadi benar-benar ini rumahnya bagus. 5 kamar? Satu kamar mandi dalam. Satu kamar mandi dalam. Dan kita setiap seminggu sekali, jam 7 malam kita akan melakukan pesta buang air bareng.